Dan oke untuk di tanggal 31 ini ya, ataupun di bulan Januari awal tahun, masih terjadi laka kembali untuk satu unit truk ya. Di Kalimanggis, Subah, dua orang menggunakan truk dan nabrak truk dam di depannya ya. Tidak ada korban dalam kejadian kali ini, dan armadanya sudah dibawa langsung kembali ke alamat truknya ya, itu dengan plat K tersebut. Karena Om Sony lacak, Om Sony kejar itu nggak ketemu armadanya, nggak ketemu dari pom penundaan sampai di pos Alas Roban ya. Tetap waspada, hati-hati selalu karena cuaca hujan juga gelap di area Alas Roban, Batang, Jawa Tengah. Oke, untuk tempat ini jadi tempat memang titik rawan ya, sering terjadinya kecelakaan di area Batang Alas Roban. Kalau malam gelap ya untuk situasinya. Dan kembali lagi terjadi kecelakaan tadi siang ya, pukul 11.30, satu unit truk plat K kosong dari barat tujuan timur menghantam truk dam. Namun tidak ada korban dalam kejadian ini. Karena Batang itu titik tengah ataupun titik lelah ya, titik jenuh. Jadi kalau siang ataupun malam pasti sering terjadi kecelakaan. Genap 10 hari ya terjadi kecelakaan di area Batang Alas Roban. Dan ini juga titik rawan di depan SMK, SMA ya, ataupun sebelah timur timbangan, tepat di depannya Om Son ini. Nah itu buat nikung. Gelap, jadi banyak yang kaget dari sini, depannya tiba-tiba belok ya. Untuk para driver, waspada selalu, hati-hati selalu karena Alas Roban tidak sedang baik-baik saja. Sony John BMC mengabarkan dari timbangan Batang. Selamat malam.